Saya,
Silakan nanti untuk digendong orang lain. Oh, dia kain, oh, dia kain. Oh, dia kain. Oh, dia iya. Dengan demikian, Mas Kawin dipersilakan untuk maju ke rumah keluarga Mandosir Rumencara. Sudah tadi film yang dikasih putar di sana. Nanti sebentar perutuan lain. Iya. Siapa pemandu ipar-ipar buka pintu untuk saya. Masuk minang di Sotofia. Selanjutnya saksi-saksi, yang pertama Anton Umaropel. Ya, selanjutnya Manuel Bindara Manukwari, Bapak Dr. Andus Eren Simakun. Manuel Yunus Umaropel. Cara uang susu, kami mohon kesediaan orang tua terkasih Ibu Yuliana Kirihil dan Mama Dr. Anda Nelly Rumansara, Bapak Alfon Sumaropen dan Samuel G.A. Rumansara, dan tetap masih manali dua masih tetap masih menempel. Mari saksi-saksi Bapak Alfons Rumaropen, Samuel G.A. Rumansara. Saksi Bapak Anton Rumaropen, kemudian Absalom Rumkoren. Ya, Bapak Ibu, kita berikan aplaus karena satu acara telah kita lewati bersama. Saksikan proses penyerahan ini, uang pintu, uang susu, dan uang mas kawin. Bapak Ibu sekalian bangkit berdiri. Ya, kita saksikan yang pertama, uang pintu dari anak Rizal ke Bapak, oh, uang pintu. Uang pintu, uang susu. Ya. Ah, ini bukan uang itu, ini uang pintu. Nanti bapak kita tuntut barang, saya bukan menjawab. Ini uang itu barang uang tahan. Ya, dari ini uang antar mas kawin. Silakan mama serahkan ke bapak. Ya, dengan demikian dari jauh dari Pulau Biak datang ke Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, dan juga lanjut
melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Manokwari Selatan dan boleh bertemu dengan keluarga Mendosir di tempat ini dengan acara meminang dan mengantar mas kawin bagi anak kekasih kami Evelyn Bincowi Sandia Mendosir. Kami keluarga besar Mendosir yang berada di Rengsiki, kami mengingat pesan dari almarhum Bapak Tete Guru Jemaat Elisa Mendosir yang sudah 2 tahun lebih Tuhan memanggil. Beliau menasihati kami, beliau menyampaikan kepada kami bahwa acara-acara seperti yang sekarang dilakukan, kami tidak meminta harta dan mas kawin dan lain-lain. Cuma terima kasih kepada keluarga Rumah Ropen Kirihu atas inisiatif daripada keluarga, maka keluarga bisa dari Pulau Biak datang ke Kabupaten Manokwari Selatan itu karena adat. Terima kasih kepada keluarga dan penghargaan bagi keluarga yang datang kepada kami di Kabupaten Manokwari Selatan, dan terima kasih juga kepada keluarga Rumah Ropen Kirihu yang ada di Pulau Biak yang tidak sempat datang kepada kami. Anak kami Evelyn Bincowi Sandia Mendosir tidak bersama-sama dengan kami. Perlu kami sampaikan karena anak kami pendidikan terakhir strata 2 masih melanjutkan di Rusia. Pada bulan Mei nanti selesai pendidikan bulan Juni akan balik kembali ke Indonesia dan ke tanah Papua. Untuk itu mungkin ada komunikasi bersama suaminya dan keluarga, dan komunikasi kepada kami keluarga, dan di saat ini kami sama-sama sudah menerima kedatangan tamu kita. Ya, keluarga Rumah Ropen Kirihu dan keluarga-keluarga yang ada bersama-sama datang meminang kami. Kami keluarga Mendosir Rumansara, kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan dan bisa boleh bertemu dengan kami keluarga besar Mendosir yang ada di Rengsiki, dan kami sama-sama boleh mengadakan acara adat yang dilakukan di dalam keluarga kami. Perlu saya sampaikan kepada keluarga Rumah Ropen Kirihu dan keluarga lainnya, pada penjemputan yang kami lakukan kemarin tanggal 19, maaf, kami lakukan penjemputan 2 adat, yang pertama adat Biak dan yang kedua adat Arfak. Saya menjelaskan adat Biak. Selamat siang menjelang sore untuk kita sekalian. Yang terhormat keluarga besar Mendosir Rumansara yang saya hargai. Yang terhormat bapak-bapak Mananwir yang berada di Manokwari Rengsiki yang saya hargai. Yang terhormat bapak-bapak Mananwir Rumah Ropen yang sudah ikut dari Biak sampai tiba dengan selamat di Rengsiki, yang saya hormati dan saya banggakan. Saya ibu dari anak kekasih Richard Kelly Rumah Ropen Kirihio. Saya mau sampaikan sebatas 1-2 kata tentang anak mantu yang sudah kita minang pada saat sore hari ini, bahwa tolong jaga Evelyn Bincowi Mendosir dengan baik.
Bapak, Ibu, serta keluarga besar yang saya kasihi di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Evi Mandosir sebagai titipan dan sudah termasuk anggota keluarga besar keluarga rumah Robin Kirihio. Dan patut dihargai, disayangi sebagai anggota dalam rumah tangga. Tadinya dua orang tetapi menjadi satu perahu untuk menjalani kehidupan di dalam bahtera keluarga besar rumah Robin Kirihio. Itulah jawaban saya sebagai ibu dan bapak rumah Robin bersama keluarga besar rumah Robin dan keluarga-keluarga terkait. Ya, itu saja sepatah satu dua kata. Dan saya berikan terima kasih atau sambutan terima kasih buat keluarga besar yang sudah menunjang, sudah membantu jalannya acara besar adat antar mas kawin dari Biak menuju Korido menuju Nufor, terakhirnya tiba di Manokwari, dan kita pakai bis sampai tiba di Ransiki dengan selamat karena kemurahan Tuhan. Amen. Sehingga turut campur tangan Tuhan sehingga semua berjalan dengan baik sampai tiba dengan selamat di Ransiki. Amen. Amen. Dan saya mau sampaikan lagi bahwa piring-piring ada yang tergores karena perjalanan, minta maaf. Jadi kalau ada yang ada tanda-tanda kecil, minta maaf. Tadi kita sudah ini pisahkan, tapi mungkin kita tidak apa lebih melihat lagi. Minta maaf kalau ada yang seperti itu. Terus, puji Tuhan semua sudah berjalan dengan baik. Keluarga besar rumah Robin, keluarga besar Kirihio yang membantu kita dari luar, keluarga besar Rinar Kombu, Ruman Sara, Usyur yang dari Biak, semua terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kami keluarga tidak mampu untuk membalas semua yang kamu berikan kepada kami, tapi kami percaya dengan sungguh Tuhan adalah segala berkat. Dia akan membalasnya kepada Bapak Ibu sekalian. Ya, acara berikut saya kembalikan ke Bapak Kirihio, dan terima kasih untuk semua. Shalom, selamat sore. Ya, memang lupa satu bagian. Mama tadi bilang begini, jangan keluarga Mandosir dorang lihat dari besarnya mas kawin. Tapi mama udah lupa tau. Iya, saya udah lupa sedikit. Nilai dari harta ini atau emas kawin ini, walaupun besar, jangan sampai Bapak Mandosir dan keluarga Ruan Sara kurang hati bilang kata, mas kawin besar, emas sudah bikinnya terbaik. Tidak akan pernah terjadi demikian. Itu kita sendiri yang mau memberi karena kita sayang anak laki-laki yang terpo dalam rumah tangga. Dan bukan karena nilai atau besarnya uang sehingga kita bisa membiarkan anak perempuan. Tidak. Itu saja yang saya mau sampaikan buat keluarga besar rumah cara dan keluarga manusia. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati keluarga dan kami sekalian. Amin.